banyak ini. Wah, ini kepompong, ini kepompong ini. Ini si binatang loh di dalamnya. Nah, kita cabut-cabut ini. Ah, lah kita coba buka yuk. Di dalamnya isi ini. Isi ular ini. Wah, kosong. Aduh, kosong itu. Coba yang ini. Wah, nah ini isi kan. Ini yang makan-makan daun pisang ini. Makanya kayak gini daun pisangku. Ini lagi nih. Semuanya isi nih. Oh kan? Nah ini isi kan. Oh, lihat tuh. Udah mau jadi kepompong ini. Ini juga banyak ini. Nah, tuh. Nah ini udah mau jadi kepompong juga ini. Si Adit mana ya? Diajak buka-buka ini malah menghilang. Ini masih banyak lagi ini. Aduh, daun pisangku habis ini. Wah, ini juga ini. Wah, semuanya ini. Aduh. Semuanya udah berubah ini. Wah! Hey. Apa itu? Aduh, apa ini? Ih, apa ulahnya itu berubah jadi gitu ya? Hey. Adit, Adit, tolong kesini, Adit. Adit, apa ini? Ih, kok taringnya gini? Wih, serem sekali ini. Apa itu? Kok gerak-gerak dia? Ampun, kepompong, ampun. Wih. Aduh, gerak-gerak dia itu. Adit, tolong cepat, Adit. Kenapa itu si kentung? Adit. Kenapa dong? Adit. Sini, Adit, cepat, Adit. Sini, sini. Kenapa emangnya, kenapa? Lihat itu, Adit. Hah? Apa ini? Gak tahu aku, Adit. Apa ini? Ini cuma patung ini, Tong. Apa patung tadi gerak-gerak itu? Mana ada gerak-gerak ini? Lihat ini. Aku ambil ya. Takut sekali kamu, Tong. Nah, kan aku ambil ini. Apa ini ya? Wah, apa itu kok kamu ambil itu? Bahaya itu, Dit. Nanti kalau hidup kemana? Jangan bercanda, Dit. Ku takut ini. Ngapain kamu takut sama ginian? Ini bisa dipakai ini. Lihat ini aku pakai ini. Kayak gini pakainya ini. Kita bawa ke depan dikit. Wah, jangan bercanda, Dit. Kodaku ini, nanti kesurupan nanti. Mana ada kesurupan tuh? Cuma aku pakai aja kok. Serem banget, Dit. Jangan bercanda dong, Dit. Iya. Ayo kita bawa yuk. Belum bawa ini. Gini aja kamu takut. Cuma tapal biasa. Tapi tadi gerak-gerak gitu ya. Kok diambil sama si Adit gak apa ya? Ih, serem banget ini. Sini, Tung. Sini cepet. Masa sama tapel begini kamu takut, Tung? Tung. Tadinya itu gerak-gerak itu, makanya aku takut. Mana ini ada gerak-gerak? Lihat nih. Kalau terbang baru aku takut. Tapi kok aneh ya? Kok di pohon pisang ada begini-ginian? Ya itu dah anehnya. Tapi kamu kok berani ngambil, Dit? Ya, beranilah. Ngapain takut? Cuma tapel biasa. Nggak kayak kamu, badan aja besar. Sama ginian takut kamu. Bukan masalah besar dan kecilnya, Dit. Tapi aku emang takut ini. Aduh, gini aja takut kamu, Tung. Tung. Wah! Jangan, Dit! Gini aja takut, ya. Ah, kan Tung, Tung. Cuma tapel biasa ini. Tapi serem juga ini, ya. Wah, aku bawa pulang aja ini. Koleksi di rumah ini. Bagus ini. Hah, mau kamu taruh di rumah? Emang berani kamu, Dit? Ngapain aku takut, Tung? Aku pakai aja ini. Jangan, Dit, jangan, Dit. Ya, takut dia. Aduh, kentung, kentung. Kalau nariin ini kayak gini nih. Dit, jangan bercanda kayak gitu, Dit. Apa, ngapa? Ayo. Takut aku ini. Udah, jangan takut. Wah, kok bawa gitu sih Adit itu? Dit, apaan itu, Dit? Sini, sini, Om. Penemuan gini nih. Wah, di mana nemuin itu? Di pohon pisang ini. Di kentung takut sekali. Ih, serem banget itu. Ah, masa serem ini, Om? Ya, serem sekali itu, Dit. Nggak berbahaya itu, Dit. Ah, buktinya aku pegangin. Pakai ini. Wih, serem banget itu. Wah. Hei, jangan bercanda kamu, Dit. Serem itu, Dit. Enggak kok, enggak. Si kentung takut sekali sama ini. Masa beginian ditakutin? Serem juga itu, Dit. Makanya takut itu. Nusu nusu nusi.
Pakai ini kamu, Tung. Takut aku ini. Ngapain takut? Coba pakai aja. Ngapa kok? Ini aku enggak apa-apa ini. Ya, coba dah. Ini coba pakai. Kalau dilihat-lihat serem itu. Taringnya panjang lagi itu. Berani kamu, Tung? Ah, coba-coba aja dah. Padahal aku enggak berani ini, Om. Tadi aku nemu di pohon pisang ini, dia gerak-gerak, Om. Hah? Kok terus diambil? Ini si Adit yang ambil. Aku enggak. Berani sekali si Adit ngambilnya. Langsung dipakai tadi. Kamu emang berani kamu, Dit. Ngapain takut? Coba pakai, Tung. Ya, aku pakai dah. Aduh, si kentung ini, kok ngaget-ngagetin gitu? Aduh, Tung, kaget aku ini. Hehehe, cocok gak aku, Om? Wah, kamu cocok sekali tuh. Badan besar, semuanya besar. Wah, bagus itu. Kasihkan dia. Ah, jangan-jangan kerasukan dia. Mana ada kerasukan, cuma bercanda dia. Aduh, ngapa gue, ngapa gue? Aduh, panas sekali nih. Ternyata gak apa-apa ya. Padahal serem sekali nih. Tapi kok ada bisa di pohon pisang ya, Dit? Mungkin itu mau cari kamu itu. Ah, mana ada ini nih. Aku kembali ini nih. Aku kayak nih. Wah, kenapa itu? Eh, Tung, kenapa itu si Adit? Wah, kayaknya kerangsukan itu. Mana, Om? Gak tahu gak? Eh, kenapa itu lari? Kok kesana dia? Ngapain dia, tuh? Beneran itu. Eh, coba kita samperin. Eh, cepat. Dit. Kenapa ini, Dit? Kenapa kamu, Dit? Dit. Aduh, gimana ini, Om? Kita pegangin harus ini. Ayo kita pegangin dulu. Dit. Serius ini? Wah, kayaknya beneran ini. Si Adit kerangsukan. Hah? Aduh, Om. Duh, gimana sekarang ini? Eh, buka tapelnya, buka. Iya. Buka, Om. Wah, enggak bisa. Beneran kerangsukan dia. Bawa sini. Eh, taruh dulu ya, Om, kabelnya. Iya. Aduh, gimana ini? Aduh, si Adit kerangsukan ini. Aduh, beneran ini kerangsukan ini. Jonesi. Wah, dia dah. Kemungkinan gara-gara tapar rangsunya itu, dia kerangsukan dia. Aduh, beneran itu, Om. Berarti serem ini. Gimana ini gara-gara si Adit ini? Terlalu bercanda sama tapernya itu. Aduh, sekarang dia kerangsukan ini. Aduh, gimana ini? Kenapa sih Adit? Kok ngamuk-ngamuk ini? Eh, dia kerasukan gara-gara tapelnya. Hah? Tapel apa emangnya? Tapel apa sih? Itu gara-gara tapel rangdonya itu. Ya Allah, Sinda. Abis sih dari tadi dijadiin permainan. Terus gimana sekarang ini? Kasihan ini si Adit. Aduh, gimana ini? Eh, coba kita pegangin dulu kepalanya ini. Diam. Nah, kan? Ah, pingsan dia. Aduh, gimana ini? Dit, bangun, Dit. Itu di sana ta, gara-gara tapalnya itu si Adit kerangsukan. Dimainin sih tapalnya yang serem itu. Eh, coba kita lihat yuk, Carla. Gimana sih tapalnya itu? Ayo kita lihat yuk. Dimana emangnya tapalnya? Itu di sana ta. Ayo kita lihat deh. Tuh, gimana sekarang ini, Tung? Kalau kayak gini terus nggak bisa ini. Aduh, gara-gara tapalnya dia kerangsukan, Om. Gimana ini? Mau nggak mau, kita harus bawa ke tabib ini biar sembuh si Adit. Tabib mana, Om? Aduh, di mana ya? Hah? Tapal ini ya? Ih, serem banget ini. Kok dia bisa nemuin tapal begini? Kalau nggak salah ini, Carla, kayaknya ini tapal rando ini yang serem-serem itu. Aduh, ngapain dia giniin ini nih? Ini kan tapal serem ini. Aduh, si Adit bercanda sih pakai ini. Om, supaya Om tahu ya, tapal ini, Om, tapal rando ini, Om. Ah, kok kamu tahu, ta? Ya, soalnya bapakku juga punya kayak gini. Ini nggak boleh dipakai bercanda. Ini sih Adit sih pakai bercanda. Sekarang gimana ini, ta? Jalan satu-satunya. Ini harus dipakein dulu kepalanya. Bisa sembuh dah. Hah? Serius ya, ta? Kalau gitu pakein aja dulu, ta, langsung. Biar dia sadar. Ayo kita pakein ini, pakein. Iya, bangunin. Nah, sekarang menurut bapakku, kita harus kasih cipratan air ini. Kok dicipratin air, ta? Ya, biar sadar dia.
Setelah itu, kita buka tapelnya. Tuh, ambil air dong. Biar sadar ini si Adit. Ya, aku ambil air dulu. Si Adit sih, ini sakral ini. Ini topeng randa ini sangat seram, Om. Gak boleh dipakai bercanda ini. Ini sih si Adit pakai bercanda. Sekarang kayak gini ini dia. Gimana ini, Ta? Ciprat ini kepalanya. Oke. Lagi kelangsukan, Ta. Bapak, nanti juga sadar ya. Adit, bangun Adit. Buka sekarang tapelnya. Kenapa aku ini? Wah, dia sadar. Dit, kamu kerangsukan tapel itu, Dit. Gak boleh pakai bercanda itu. Emang tapel apa itu, Ta? Itu topeng randa yang sangat sakral. Masa sih? Aku dapat di pohon pisang ini sama si Kentung. Sekarang kamu harus kembaliin itu. Biar kamu gak dihantui. Bener itu apa katanya si Sinta? Tung, kita harus balikin dong tapel itu, Tung. Ya, kita balikin yuk. Ayo, kita balikin yuk. Cepet.